sedot. Kita akan pindahkan koloni lebah. Ini lebahnya bersarang di belakang rumah warga di Desa Keban Agung, Kecamatan Nerviukan. Ini bersama Dang Yadi. Jadi Adi, ini posisi sarang lebah yang akan kita pindahkan. Ini koloninya bisa dilihat. Ini sudah lama terlambat. Kita ambil satu persatu. Karena kita akan memindahkan koloni lebah ini, maka kita harus mendapatkan keberadaan sang ratu lebah. Ini sudah kita ambil sarangnya tadi, yang semula bersarang di bawah tumpukan sepit tank. Kita mencari keberadaan ratu lebah. Kita berupaya mencari keberadaan ratu lebah. Oh, itu kelihatan tuh ada ratu lebahnya di bawah. Ada ratu lebahnya. Tadilah kelihatan. Dia ada di sudut. Mana tadi? Kita cari ratu lebah. Kita cari dulu. Tadi sudah kelihatan, saya melihat ratu lebahnya dari sini tadi. Mana dia berdebis? Mana tadi dia ya? Hilang. Dia berubahnya sudah kita dapatkan. Ini sama pawang kita dari Padang Plasan, Dang Nedi. Selanjutnya akan kita potong sayapnya supaya dia tidak terbang atau meninggalkan sarang baru. Sudah dipotong. Setengah aja, jangan semuanya. Jadi betul. Alang? Itu ratu. Kalau ini apa dong? Ini nanti dapat tempat ratu. Sisir untuk kita memancing satu koloni lebahnya. Itu ratunya. Jangan beli tuan. Dang Nedi itunya. Taruhlah ratunya. Iya, tunggu sini. Taruh sini. Taruh di situ. Mana? Sudah jatuh. Apa enggak ditaruh di bujur? Ini kita taruh di dalam kotak kardus. 8. Di mana? Di muka kena orang? Muka satu. Sini kuping. Kuping kena. Kuping kiri kanan. Di kepala. Itu tandonya dong kalau di kuping tuh dong kalau ada panggilan azan, dong wajib segera datangi azan itu. Di negara. Oke sahabat semua, terima kasih. Kita berhasil memindahkan koloni lebah di tempat Dang Yadi. Koloni lebahnya telah berhasil kita pindahkan ke kotak budidaya. Sama terima kasih. Ini pawang nih. Dampoha. Pemuda ganteng dari Desa Padang Plasan. Siso buntut ini. Itu gelatal itu ya. Jadi.